Kak, apa benar di Malaysia nggak punya motor? YouTube ini betul-betul mempengaruhi orang-orang itu. Menurut gua Kuala Lumpur itu jauh lebih baik tata kotanya, transportasinya dibandingkan Jakarta. Di Kuala Lumpur emang motornya nggak semrawut kayak di Indonesia ya, parah kalau ini. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat, dan selalu berpikiran positif. Oke, di video kali ini Sari mau meresenkan dan juga berbagi info untuk teman-teman semuanya yang selalu buat vlog di channel Sari Ting Ting. Kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk di-subscribe ya. Di sana selalu juga Sari buat vlog-vlog tentang jalan raya. Ada juga beberapa orang yang berkomentar pikir di Malaysia ini hanya kereta saja, motonya tak ada. Nah, karena sedikit ya terlihat di dalam video itu. Jadi terjumpa salah satu video ini yang cukup menarik. Tak akan sambung juga kepada salah satu video ya, Rider Indonesia berbicara tentang jalanan di Malaysia seperti apa. Oke teman-teman, mari kita tengok video ini sama-sama ya, untuk subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari Sari. Kak, apa benar di Malaysia nggak punya motor? YouTube ini betul-betul mempengaruhi orang-orang ya. Siapa bilang nggak ada? Ayolah aku bawa kalian ya melihat jalan-jalan di Malaysia. Ayo orang Indo, lihat Malaysia. Nah juga ya, karena YouTube memang kebanyakan cakap ya, dikatakan ramai orang yang mempunyai kereta. Satu rumah ada 3-4 kereta ya kan. Ada juga sesetengah orang pikir orang Malaysia itu mempunyai kereta saja, motonya tak ada. Oke, kita tengok lagi ya. Yuklah aku bawa kalian ya ronda-ronda di Malaysia. Ronda-ronda itu bahasa Malaysia. Kalau di Indonesia jalan-jalan ya, keliling-keliling pun boleh. Apa di kereta ya? Ini punya motor kan, baru satu. Oh, ada motor. Kalau aku bawa kalian lihat hotel sekali ya di Malaysia. Aku bawa kucing. Itu kan punya motor tuh. Ada motor ya. Itu kan punya motor tuh. Adalah tapi tak banyak lah. Tak ramai orang yang naik motor. Kalau ke jalan-jalan ke pasar, ke jalan-jalan dekat-dekat aja naik motor. Kalau yang jauh-jauh naik mobil, yang jauh-jauh naik motor. Tapi tidak banyak. Betul betul. Kerja biasanya motor. Kan? Apa tak? Supaya tak cem macet. Tunjuk view dari atas ya. Punya gigi ya. Aku mau bawa kalian lihat satu Malaysia. Ya. Aku... Bukan tak ada moto di Malaysia ini, ada, tapi hanya tujuan tertentu, macam juga mau pergi ke kerja supaya menghalangkan macet ataupun jam ya. Jadi Sari cakapkan di Malaysia ini yang spesialnya daripada Indonesia itu moto boleh masuk jalan tol, sedangkan di Indonesia tak boleh, hanya mobil ataupun kereta sahaja. Kali ini Sari terjumpa lagi satu video, ini adalah rider daripada Indonesia tol di Malaysia ini ya. Wow, katanya sangat-sangat puas dan dia merasa sangat happy ya. Iyalah ya kan, pertama kali langsung jumpa jalan yang lurus ya. Wah, mesti sangat suka lah ya. Oke teman-teman, satu video ini lagi ya. Nah, abang ini adalah rider daripada Indonesia, coba pertama kali jalan highway di Malaysia ini. Oke, cium kita tengok sama-sama ya. Kuala Lumpur Sepang ya. Wow, MotoGP Malaysia. Kelihatannya abang ini mau bawa kita kemana ya teman-teman. Keren ya, dia punya moto besar. Wah, biasanya kalau dibonceng di belakang. Habis kalau Sari duduk di belakang ya, apa jadi nih ya, sudah terbang ya. Hai. Wah, pasti ya. Oh, Kuala Lumpur. Oh, ini dia motonya. Wow. Halo
bro. Selamat pagi, balik lagi di channel Indo 250 Up, YouTube channel Speed That Matter. Hampir 1 bulan lebih gua enggak vlogging sama sekali. Dan ini baru nge-vlog lagi dan kita di Malaysia. Kuala Lumpur. Yoi. Ini kita on the way to Sepang Circuit nonton MotoGP. Ini di mana exitnya ya? mau nonton MotoGP ya? Gimana nih? Scan passcode, oke. Masukkan ke dalam. How do I use this? Masuk. Okay. How? Bayar, sudah bayar ke ini. Jangan asal masuk saja, tak ada bayar kan? Kita nggak ngerti guys. Belum bayar lagi. So we have to go back. Apa pertama kali kan? Ketahuan banget kita bukan orang sini. jadi kita pas masuk parkir itu dapat tiket kayak gini. Your parking ticket. Oh, changing your parking. Your parking ticket. Sila masukkan tiket kereta Anda. Jumlah bayaran ialah RM4 atau wang kertas. Wang kertas. RM4. Oh, kena bayar ya. Tadi belum bayar. All pay, ya. Yeah. Now we don't have receipt. Oke, okay, setelah kita bayar. Tiket pergi balik diperlukan okay. Di pintu. Oke. Okay. Bayar dulu baru ternyata keluar. Begitu caranya. Oke. Okay. Baru bisa. Jadi nah, dimasukin. Baru boleh. Gaskan ya. Woohoo. Kita di Kuala Lumpur guys, riding ini jujur aja pertama kalinya gue riding ke luar negeri. Ini gue sama Nathan. Say hi Nathan, gue berdua doang sama dia ya? Dari Surabaya. Sekarang kita Sunday morning ride di Kuala Lumpur coy. Wah, hari Ahad juga. Wah, mesti kosong ya. Itu jauh lebih baik tata kotanya, transportasinya dibandingkan Jakarta. Wow. Nah, di depan ada 3 orang motor. Mudah-mudahan mereka ke MotoGP juga. Jadi kita bisa ada barengan. Wow, laju. Ini kayaknya kita ke kiri. Ngasal aja ini gua. Oh, tak tahu jalan ya. Gitu. Sotoy. Gak apa-apa, ikutin aja. Nah, kemana? Hah? Nah, kemana? Museum. Museum? Oh. Oh, bukan, nah, salah. Satu jalan ya? Kiri ya. Ah. Belok kiri sini juga ya? Hah? Lewat sini juga ya? Jimmy. Bisa ya? Oke, okay, dia bilang nah, bisa. Ramah kan kalau ditanya belok juga kiri. Orang Malaysia kan itu. Bestnya. Dia nak ke museum. Kita nak ke Sepang. Dia cakap bisa lewat sini. Yolah. Kita coba. Cukup pandai juga bahasa Melayu. Tujuan kita ke Kuala Lumpur emang mau jalan-jalan, jadi kalau nyasar ya udahlah ya. Harap dimaklumi aja lah. Gila, pada kebut-kebut banget motornya. Kita lanjut, wow. Tadi dengar suara abang ini, wuhu. Macam sangat-sangat excited ya, sangat happy. Apalagi nih jalannya kurang ramai kendaraan ya, disebabkan tadi katanya Ahad pagi. Ah, jadi memang kosong ya teman-teman. Wuhuu. Pengalaman ya, memang sangat-sangat best. Ah, gitu dong. Yoi, main Kuala Lumpur, men. Itu Menara Kembar, Tower Malaysia. Hotel kita berarti di sekitar sana.
hotel kita sih hotel murah ya, karena tujuan kita ke Kuala Lumpur tuh riding, bukan buat tidur. Oke. Okay. Ya, alhamdulillah cuaca cerah. Kemarin itu kita landing hujan. Malam seharian hujan, kita riding keliling-keliling, tapi gua enggak nge-vlog ya karena hujan. Dan kalau untuk di Malaysia, vlogger yang beberapa kali gua nonton vlognya itu The Cyborg. Dia juga rider ZX6 warna hijau. Gua juga kadang-kadang nonton vlognya dia. Coba di Indonesia motor boleh masuk tol kayak gini ya kan. Tapi di Kuala Lumpur emang motornya enggak semrawut kayak di Indonesia ya, parah kalau di Indonesia mah. Ini tadi katanya coba kalau di Indonesia tuh moto boleh masuk jalan tol ya, tapi susah sedikit ya karena banyak sangat orangnya, ramai sangat ya. Sama saja ya, tak boleh juga riding macam ini ya, semrawut. Semrawut itu macamnya kacau balau, macam tak tentu arah, tidak teratur. Nah, itu ya. Best nih ya. Kalau rider memang inilah yang paling dia suka ya. Itu hari sehari ada reaction kan Andre Taulani. Dia juga cakap macam itu ya. Sampai saking bagusnya, dia cakap sampai mau ngantuk dia. Karena terbawa suasana yang best. Dari Kuala Lumpur ya, dari hotel kita itu sekitar 70 km. Jadi memang jauh dari kota. Konsepnya memang sama kayak ya sirkuit-sirkuit internasional ya, rata-rata seperti itu. Tahun lalu gue ke Motegi juga gitu, 2 jam dari Tokyo. Kalau ini sekitar 1 jaman lah, 1 jam setengah dari Kuala Lumpur. Bikin 56-nya kepake mah kalau jalan kayak gini. Kalau di Indonesia mah buru-buru. Gigi 4 ya udah lampu merah, udah macet. Wanjay, kalau di sini jalannya terus ya. Gokil, men. Oh, di Indonesia jam jumpa lampu merah ya. Lagi. Ini kalau untuk rider ini memang bagus ini. Ya. Dari suaranya wuhu katanya. Asik banget sumpah. Dari suaranya yo, kelihatan sangat gini, happy, bahagia. Paling kiri, karena motor nggak bayar, gratis. Kalau mobil harus bayar. Bayar yes. Tapi kemarin gue lihat sih mobil bayarnya juga nggak mahal. Range tolnya ya, itu 1-5 dolar. 5 ringgit. 5 ringgit. Kalau nggak salah lihat ya. Betul. Ada juga yang 80 sen kan. Akhirnya ketemu rombongan, rame banget itu motor-motor, asik, yoi men. Kita montir di sini sebentar. Kawan. Gila men, gokil. Wih ada 900 RS KTM. Bener, rame coy. Wah sangat rame, bahagia coy. Ya, suaranya itu. Anjir ini ada lagi coy. Mampir sebentar istirahat di kafe kecil. Oke guys, di sini banyak motor-motor KTM Adventure. Yoi, keren banget coy yang punya om-om bapak-bapak nih sebelah kiri kita. Sebelah kanan dia ada Z900 RS. Dan ini adalah motor yang gua pakai, yang gua sewa, yang buluk banget. Oh, disewa ya. Motor sirkuit banget ya. Lihat aja nih bannya. Ininya kasar banget ya, bekas habis cornering banget nih. Ini pasti udah maksimal banget miringnya. Dan ban nih super apa Diablo Super Corsa emang udah paling mantep banget lah. Wah, itu dia rombongan moge-moge di pomnya Shell tadi. Moge motor jalan, gede ya. Motor besar. Before juga gue lihat. Masih 50-an kilometer lagi. Apa? Masih 50-an kilometer lagi. Oke, lanjut lagi. Driver taxi ya.
yang kemarin gue ajak ngobrol kalau jalan tol Malaysia sebenarnya motor itu jalurnya ini. Jadi kalau di Indonesia kan ini bahu jalan ya, nggak boleh dilewati kendaraan apapun. Tapi kalau di Malaysia justru ini jalur khusus motor, katanya sih gitu. Jadi motor itu sebenarnya nggak boleh riding di jalur mobil ini. Tapi ya namanya Lihat orang ya. Siapa yang nggak gatel sih? Ya udah banyak yang lewat sini juga. Oke, ada yang sedikit kesalahpahaman ya. Tadi katanya di sebelah tepi itu adalah jalur motor ya. Setahu Sari itu bukan jalur motor ya teman-teman, tapi boleh juga dilalui motor ya. Itu adalah jalur kecemasan, macam laluan untuk bomba, polis, ataupun ambulans ya. Boleh kereta lalu di situ ya, nanti kena saman ya teman-teman. Oke. Tapi tadi motor boleh juga kan, tapi bukan untuk khusus laluan motor ya, laluan kecemasan. Oh iya, 150. Wah, ini nih motor-motor ya, rombongannya. Pasti kan untuk MotoGP. Lajunya nih. Wah, ramai banget kan. Wah, kalau sehari di belakang ini sudah terbang ya, ke belakang gitu ya, kena bawa angin ini. Tapi tak lah, sekarang Sari sudah gugup. Sudah lebih tahan. Gimana lagi coba bisa riding kecepatan konstan di atas 100 km/jam? Di Indonesia kok bisa main kayak lajunya. Kok mau riding di mana kecepatan konstan sama ini? Indonesia nggak bisa katanya, iyalah kan, gimana mau. Nampak ya kelihatannya rider kalau masuk jalan highway di sini tuh memang bahagianya lain rasanya ya, apalagi orang-orang Indonesia ya. Di Indonesia kan jarang jumpa jalanan macam ini, mulusnya ya, panjang, jalan tol tak boleh masuk. Takkan jalan raya biasa jumpa macet, jumpa lampu merah. Wanjak motor apa tuh, ikutin lah. Macam laju sangat ya. Wah, takut kalau Sari di belakang ini. Lagi laju daripada dia, padahal dia sudah laju. Wah, tadi menuju Sepang ya. Sudah laju, sebentar rupanya lagi ada sampai, lagi kira-kira lebih laju sudah ke depan 20-30 kilo lagi. Kalau jalanannya bagus kayak gini ya, gua nggak heran ya, moge-moge di Malaysia ini kilometernya kayak gini nih sampai 57.000. Jalanannya bagus coy. Bagus coy. Wah, kita nonton macam ini jadi macam ikut kita di belakang ya. Makin laju ya. Sari yang takut nih. Pegang kuat-kuat. Awas nanti terbang ya kan. Ya anginnya sudah sampai di sini. Tapi
hati-hati juga ya teman-teman. Nah, satu juga, tak boleh laju sangat karena di Malaysia di jalan tolnya ada juga terkadang speed trap yang tangkap kamera itu cekrek. Nah, itu ya, Mama Sari pernah kena di jalan tolnya. Tapi kalau moto kena juga kan teman-teman. Nah, itu Sari tak tahu, kereta Sari tahu lah boleh kena speed trap kalau had lajunya tuh melebihi 150 km/jam konstan. Go. Puas banget. Wah. Gokil, man. Yoi, banyak coy. Akhirnya ketemu rambut gue ini HV4 GS KTM. Surga. Wah. Ayolah kita bareng sama surga. Mereka. Surga. Widih, pasukan surga polis bagi Malaysia. Rider-rider polis ya. Di Raja Malaysia. Sebagai pasukan pengaman. Oh. Kenapa jadi Bronx gini jalurnya? Oh, ada polis. Loh, kenapa mandek? Oh, di sini cam gue mati. Kenapa ya? Oh, ada polisi ya, cek. Ternyata ada razia dong. Oh. Oke. Untung kita nggak diberhentikan. Yoi, banyak banget coy yang nungguin, mungkin teman-temannya di sini kali ya. Asik. Wah, ramai ya. Dan tadi ada razia aja gitu, banyak yang muter. Untung ada rombongan moge-moge. Terus gua, kita ngekor aja tadi di belakang dan alhamdulillah lolos. Ya Allah, terima kasih. Anjir, sekali-kalinya riding di Malaysia langsung ada razia, men. Razia di jalur, di jalan tol yang jalur khusus motor, jalur kiri yang lu nggak mungkin belok kemana-mana. Mau nungguin sampai razia selesai, gila nggak nonton MotoGP lu. Gila, macet parah. Wah, parah nih mobil ngambil jalur, ngambil jalur motor nih mobil. Kacau beliau. Waduh, ini kayaknya anjir, masih ini jauh bukan guys jalur motor, kan? Masih jauh ternyata. Dan mobil-mobil pun sudah mulai brutal. Ini bisnya naik motor ya. Hampir jalur. Wih deh, ada geng R25. MT25. Bah, Ducati. BMW. Kalau bah, motor itu boleh. Monster 1100. Daripada tepi-tepi Monster ya. Lagi. Yoi, wajar, wajar. Hati-hati ya, takut juga Sari. Laju sangat. Tak biasa ya kan. Nanti kalau bagi orang-orang yang biasa ya, sudah boleh. Oh, ramai ya. Thank you.
tadi kita sudah lihat ya sama-sama. Tadi abang itu sangat-sangat bahagia kelihatannya daripada dia bercakap. Wuhuu, yeay. Saya pun ikut merasakan bahagia yang dia rasakan ya. Pertama kali ride Indonesia, jumpa jalan tolnya mulus, apalagi hari Ahad ya, kurang kereta, kurang mood. Nah, kalau hari biasa mungkin agak lebih ramai sedikit karena orang bekerja kan. Tapi itu jalanannya tadi katanya lancar, tak ada semrawut macam di Jakarta katanya. Oke, so segitu aja video kali ini. Tadi seru juga ya, happy juga tengok abang itu sangat-sangat merasakan bahagia. Wow. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada juga ke rider-rider. Munculkan diri Anda di komen dekat bawah. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton ya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya sebanyak-banyaknya, komen juga, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Thank you again for watching. See you on my next video. Misari. Bye.